datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ruben Onsu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Rayakan Natal, Ruben Onsu berangkatkan karyawan umroh. Indahnya perbedaan, kalimat itulah yang cocok menggambarkan situasi Ruben Onsu saat ini. Di saat keluarganya merayakan Natal, Ruben Onsu memberangkatkan pegawainya umroh. Malamnya, Ruben nampak merayakan Natal dengan istri dan anaknya di gereja. Mereka juga asyik menghias pohon Natal di rumah. Di saat keluarga merayakan Natal, Ruben Onsu tak lupa berbuat kebaikan. Ia memberangkatkan pegawainya untuk pergi ibadah umroh. Hal ini diketahui dari unggahan video MOP Channel, nampak rombongan pegawai Ruben bersiap menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Tak pelak jika kebaikan hati Ruben Onsu ini menuai banyak sanjungan. Indahnya kebersamaan Koko Ruben dan keluarga berhati emas, tulis netizen. Semakin berkah de Onsu, sehat selalu, selamat hari Natal dan tahun baru, tulis netizen lain.